Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share tips untuk share link Shopee Affiliate di seluruh sosial media Supaya kalian lebih cepat pecah telur untuk pemula dan lebih cepat naikin komisi untuk pemula juga. Oke, kalian wajib banget simak dan disclaimer ini berdasarkan pengalaman aku untuk sharing Shopee Affiliate. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Yuk, kita langsung mulai aja ke videonya. Dan simak dari awal sampai akhir supaya kalian bisa lebih mengerti, ya. Untuk share link Shopee affiliate, aku bakalan kasih tahu dulu gimana caranya kalian memilih produk. Biar apa? Biar produknya itu komisinya bisa lebih oke. Okay. Kemudian maksudnya tuh lebih oke okay bisa dapat double komisi ya. Maksudnya bukan dapat komisi dari Shopee doang, tapi nanti bakalan dapat komisi ekstra juga dari si Shopee nya Pertama, aku arahin kalian untuk nge-share link produk-produk yang ada komisi ekstranya. Nah, di sini ya kalian lihat kursor aku. Eh, sorry, lihat uh, mouse yang ini nih ya, kursornya. Dan ini adalah beberapa produk yang ada komisi ekstranya. Jadi nanti kalau misalkan kamu dapat komisi nih, kamu bahkan dapat double komisi dari komisi Shopee yang biasa dan dari komisi ekstra. Ini adalah produk yang bisa kalian dapat. Pokoknya kalau misalkan udah muncul rekomendasi produk, ini tuh adanya di penawaran dari menu Shopee, kalian masuk aja, klik ke komisi ekstra. Di sini bakalan muncul produk-produk bukan baju anak doang. Ini baju anak karena kebetulan aku sering banget buka baju anak, jadi munculnya tuh ikut-ikutan baju anak gitu. Tapi sebenarnya ini banyak macamnya dari mulai baju, peralatan rumah tangga, kemudian ada juga e, baju dewasa. Sebenarnya tuh munculnya banyak, tergantung e, keyword. Pencarian yang kalian dapat gitu ya. Nah seperti ini, ini cara cepat kalau misalkan kalian tuh mau ngambil komisi ekstra. Nah kalau misalkan mau ngambil nih perlengkapan rumah tangga di sini boleh. Nah ini juga sama, ini ada komisi ekstranya. Kalau misalkan mau pindah lagi, aku mau perawatan kecantikan boleh banget. Ya yang penting tuh masuk komisi ekstra karena apa? Karena tuh biar biar dapat double gitu. Karena gini ya. Sebenarnya produk itu nggak semua produk ada komisi ekstranya, tapi ada beberapa produk juga yang masuk komisi ekstra gitu. Tapi dari aku sih lebih lebih seringnya aku ngesernya yang komisi ekstra. Karena kenapa? Karena dapatnya double komisi. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih beruntung juga sih buat kita kalau misalkan ada yang CO, kita kan dapatnya double ya kan. Nah kalau misalkan udah, kalau misalkan aku mau share link ini contoh peralatan rumah tangga. Biasanya aku tuh share di sosial media yang pertama Facebook itu wadah utama banget sih yang aku pakai untuk nge-share Shopee Affiliate. Yang kedua itu Instagram. Di Instagram aku biasanya nge-share produk itu pakai milshake. Tapi kalau misalkan mau di status itu juga bisa. Jadi karena karena aku double ada di real Instagram dan di real uh, apa namanya? di cerita juga, makanya beda cara nge-share-nya. Aku bakalan kasih tutornya. Klik dulu barangnya. Nah, jangan lupa download dulu. Kalian tinggal klik aja nih si gambar. Kalau misalkan mau lihat dulu nih informasi produknya, diklik aja informasi produk. Nah, kalian tinggal pilih gambar yang mana yang mau di-download. Misal yang ini ya, klik gambarnya. Simpan. Terus ini yang kedua. Simpan. Terus ini yang ketiga. Simpan juga. Dan ini yang keempat. Pokoknya kalian save, save dulu aja gambarnya. Nanti kalian bisa pilih ya, back. Kalau udah, penilaian juga penting banget. Pertama, kita lihat juga penilaiannya. Karena ini penilaiannya 4,7, 4,7 itu udah terbilang oke okay sih. Dari 4,7 ke atas itu udah lumayan bisa kalian share. Kecuali di 4,7 ke bawah, kayak 4,6, kayak 4,5. Berarti itu kan ada kayak produknya, berarti tidak komentarnya tuh nggak terlalu bagus gitu berarti kan produknya juga kemungkinan nggak terlalu bagus juga nah kalau misalkan udah kalian tinggal klik aja panah ini terus klik salin tautan dan untuk yang komen kak bisa ngasih share 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 tokonya gitu misalnya langsung dari sini kan suka ada ya dari menu si tokonya nggak bisa harus dari per produk untuk salin tautannya kemudian kita back kalau misalkan udah, terus langsung menuju ke Facebook. Aku kasih tahu dulu untuk Facebook, kalau misalkan kita mau nge-share produk dengan link aja, itu hanya bisa di eh, apa namanya beranda, kemudian di reel. Kalau di cerita, kalau Facebook gak bisa, ya klik aja ini. Masukin foto produk yang menurut kalian tadi tuh oke okay banget untuk di-share. Biasanya aku tuh masukin produk minimal tuh 4 foto karena biar ada pilihan aja gitu untuk customer kita. Setelah itu tinggal kasih caption. Untuk caption kalian bisa macam-macam lah ya. Kalau yang udah mahir copywriting ya tinggal copy paste aja atau pakai kalimat-kalimat apapun boleh Nah kalau misalkan udah kamu tinggal masukin aja link yang tadi kamu salin Terus setelah itu klik berikutnya di sini kita pilih posting aja. Nah, sambil kita nunggu ini si produk e, apa namanya rilis. Nah, buat kalian yang nge-share link Shopee affiliate itu sehari dibatasin. Jadi nggak boleh yang terlalu banyak karena kenapa? Takutnya akun kalian itu ke ban ya. Bukan ke ban sih kalau di Facebook itu tuh jatuhnya kayak e, linknya itu nanti nggak kebaca atau uh, kena spam, ya. Kita masuk dulu ke akun kita. Nah, ini adalah link yang tadi aku share. Kalian pastiin linknya itu berwarna biru ya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau yang berwarna hitam itu linknya nggak bisa diklik. Atau kalian kena spamming. Spamming itu jadi kayak semacam kalian tuh sering banget nih nge-share link di Facebook. Misal sehari 20 link. Sehari 10 link. Itu tuh bisa kena terbacanya itu spam karena kan kita linknya tuh kayak http http mungkin si Facebook juga ngebacanya aku nggak tahu cuman dia kadang kalau kita terlalu nyepam link-link kayak gini dia akan kayak settingannya terdeteksi sendiri gitu kita coba klik linknya nah ini adalah link yang tadi aku uh, aku salin ya berarti linknya udah oke okay dan udah benar sesuai dengan link yang tadi aku salin si tautannya ini untuk di facebook untuk di reel facebooknya juga sama kalian nanti tinggal langsung aja ke reel nih ke reel terus nanti buat realnya cuman harus edit video dulu biar lebih enak dan lebih oke okay. next kita back lagi kita menuju ke si instagram nih karena biasanya itu kalau di Instagram aku punya dua akun Instagram yang pertama ada akun untuk jualan untuk Shopee untuk Shopee affiliate yang kedua ada akun pribadi nih ini adalah akun untuk jualan aku ya ini pakai milkshake yang aku bilang tadi ya jadi kalau milkshake itu kita masukin link dan ini tuh bakalan tersimpan dan gak bakalan ada kadaluarsanya kalau misalkan di Facebook kan ada ya ada kadaluarsanya si linknya kalau misalkan di Instagram itu bakalan tetap ada nah kayak gitu ya kalau di real tuh biasa kalian masukin si promonya nanti eh promo eh, produknya nanti kalian kasih link nomor sekian gitu karena kebetulan aku lagi buka uh, Instagram punyaku yang ini, kita bakalan masukin di cerita. Ini aku kasih contoh aja, tapi nextnya kalian bisa praktekin di Instagram kalian masing-masing. Pertama, kalian tinggal pilih tanda plus ini, terus pilih produk yang mau kalian share, misal yang ini. Ini dibikin desain yang unik aja, misalnya kalian zoom dulu produknya kayak gini tambahin foto lagi tinggal klik nih gambar yang ini ya kalian bisa lihat kursor aku diklik aja terus kamu bisa masuk ke yang ini double foto kalau misalkan kalian mau editing pakai double foto itu bisa banget jadi nanti diedit edit kayak gini supaya lebih menarik aja kalau misalkan udah kamu mau masukin linknya tinggal kasih caption dulu Misal kamu mas, uh, mau kasih caption. Keset murah. Nah kalau misalkan udah caption Kamu tinggal taruh aja di Kolom yang eh, Apa namanya yang kosong Nah untuk share linknya Kamu balik lagi ke sini Nah jangan lupa Kamu pilih dulu tautan Karena kenapa kalau nggak pilih tautan Itu linknya nanti nggak bakalan bisa diklik Kalau kamu copy paste pakai font yang tadi itu nggak bakal bisa diklik linknya jadi percuma ya karena kan ada kebanyakan orang tuh males kalau misalkan copy sendiri jadi kita berusaha membuat customer kita nyaman gitu jadi dia nanti bakalan pencet link ini tuh udah langsung ke tokonya setelah membentuknya kayak gini tinggal klik cerita seperti itu, ini kita klik, nah linknya nanti bentuk seperti ini, jadi disuruh buka tautan tuh udah langsung masuk ke toko yang tadi kita salin tautannya. Nah kayak gini, jadi udah enak banget buat customer kita untuk beli ya. Beda cerita kalau misalkan si Instagramnya itu kayak gini, aku udah posting nih kayak gini. Ini cuman copy paste di E, font yang tadi jadi bentuknya tuh kayak gini, nggak bisa diklik sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan pakai cerita, harus pakai link yang ini karena kalau pakai link yang ini udah otomatis langsung masuk ke toko dari yang kita mau, ya. Seperti itu, oke okay, guys. Jadi biasanya aku tuh nge-share. Uh, dari sana gitu, dari Shopee, eh, dari Instagram, Facebook, dan juga kalau kalian mau DWA juga sama bisa dapat komisi. Oke okay, teman-teman itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat para pemula yang memang belum tahu caranya dan bingung misalnya nge nya di mana aja. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video. Bye bye.